Halo Gipples, Ferry di sini, dan kali ini kita akan membahas produk budget terbaru dari Huawei, yaitu Huawei Y7 Pro 2019. Nah, ini adalah box dari Huawei Y7 Pro. Nah, Y7 Pro dibacanya Y dengan kenapa gitu ya, kenapa 7. Dirilis Huawei pada tahun 2019 dan merupakan upgrade dari Y7 Pro seri tahun 2018 yang diumumkan Maret tahun lalu. Dengan spesifikasi dan harga yang budget, membuat smartphone ini bisa dibilang sangat affordable. Sekarang yuk kita lihat isi boxnya. Selamat. Nah, akhirnya kebuka. Pertama kali dibuka, saya agak sedikit kecewa dengan bagaimana perangkat ini dibungkus di dalamnya. Bermodalkan sebuah plastik sebagai pelindung utama smartphone ini di dalamnya sebenarnya bikin kualitas smartphone ini terkesan murah ya. Walaupun waktu dibuka sih smartphone-nya aman, tapi tetap aja merupakan sebuah kekurangan karena takutnya rusak aja gitu loh, apalagi waktu di shipping. Lalu dalamnya ada box putih yang isinya ada kartu garansi, silicone case, SIM ejector, dan juga buku panduan mulai. Metode chargernya ini 2 ampere, tapi sayangnya belum fast charging karena atau quick charge gitu ya. Karena Qualcomm Snapdragon 450 yang dipakai belum mendukung quick charge. Lalu ada kabel micro USB sebagai kabel data dan kabel chargernya. Sayang sih belum memakai USB Type-C, padahal udah mulai mainstream gitu ya. Dan yang terakhir cukup menarik yaitu earphone dengan jack 3,5mm. Walaupun modelnya nggak kece-kece banget kayak AirPods gitu misalnya, tapi oke lah masih dikasih dalam paket penjualan. Dan inilah isi dari box Huawei Y7 Pro 2019. Cukup lengkap, walaupun harganya affordable hanya 2 jutaan dengan adanya earphone dan silicone case. Ya, berhubung kelupaan, kita bahas nih boxnya. Cukup simple, cuman ada nama dan logo di sisi kiri, kanan, dan atas. Di bagian bawah lalu ada informasi perangkatnya, dan di bagian belakang ada detail pembuatan perangkat. Di sini dia dibuat di Indonesia ya. Nah, kemudian soal perangkatnya. Y7 Pro ini cukup oke secara style, digenggam pun enak. Terlebih lagi, Huawei juga mengikutsertakan sebuah anti-gores, bahannya plastik, yang tinggal kita buka saja nantinya. Jadi ada ekstra pelindung lah. Di layarnya dengan bentang 6,3 inci HD Plus dilengkapi dengan kamera selfie 8MP yang bisa face unlock serta speaker grill di atasnya. Nah, keduanya dibalut dalam water drop notch. Lalu di samping kanan ada volume rocker dan juga power button. Dan di sebelah kiri ada SIM card tray. Nah, SIM card tray-nya ini dedicated untuk masing-masing, jadi bisa 2 SIM card dan 1 memory card hingga 512GB. Lalu di atas kita menemukan headphone jack 3,5mm untungnya, dan 1 mic hole untuk noise cancelling. Di bagian bawah ada speaker grill satu aja, bukan stereo kiri-kanan, dan mic input serta micro USB untuk charging. Bagian belakangnya cukup dengan model glass look di sini, warna biru Aurora, namun sayangnya tidak ada fingerprint. Padahal lumayan oke kalau ada untuk harga segini ya. Dan ada dual kamera Huawei AI Camera dengan susunan 13MP dan 2MP dengan aperture f1.8, jadi kayaknya cukup terang hasilnya. Dan juga dilengkapi dengan PDAF atau Face Detection Autofocus. Nah, saat menyalakan kita akan disambut dengan logo Huawei Indonesia. Pas saat booting-nya pun disajikan beberapa foto lokal ala Indonesia. Jadi ada beberapa foto-foto kayak Candi Borobudur, Monas, dan sebagainya. Karena ada fingerprint, Huawei Y7 Pro bergantung pada face unlock untuk membuka perangkat dengan cepat. Ini adalah interface utama dari MIUI 8.2, EMUI ya, bukan MIUI. Cukup cakep dan almost stock. Nanti akan kita bahas lebih lanjut sedikit. Nah, ini adalah lock screen-nya, dan berikutnya kita coba dulu sedikit kameranya. Di tempat gelap hasil foto cukup oke, dan mode bukaan kamera bisa bikin hasil fotonya bokeh-bokeh kekinian. Berikutnya kita coba kamera depannya. Nah, jujur-jujuran aja, saya lebih suka hasil kamera depannya
kalau dibandingkan dengan belakangnya. Tapi ya ini karena cuma review cepat, mungkin kita belum bisa mengambil konklusi dari hasil foto untuk kamera depan maupun belakangnya sebelum kita bahas lebih lanjut. MIUI MUI 8.2 ini sandingi dengan OS Android 8.0, jadi cukup up to date dan seharusnya masih bisa dihajar hingga Android Pie 9.0 di akhir tahun. Lalu spesifikasinya ya masih cukup oke sih, tipikal budget zaman sekarang. Qualcomm Snapdragon 450, RAM 3GB dan memori penyimpanan hingga 32GB. Oke lah untuk harga segini. Overall experience yang saya rasakan, ya walau nggak 100% sih ya, masih cukup oke. Tapi mungkin karena masih ada setup-setup yang belum dilakukan, cuman kalau soal fluidity, ya oke lah untuk harga smartphone ini di bawah 3 juta. Navigasi antar aplikasi pun cukup cepat dan layar masih responsif. Dan kalau misalnya kita ganti-ganti aplikasi kayak gini sih, masih oke lah. Lalu kira-kira gimana ya kesimpulan tentang Huawei Y7 Pro 2019 ini? Nah ini masih first hand experience atau pertama kalinya, jadi masih bisa diberubah. Pertama-tama yang membuat saya sangat tertarik adalah ingin menguji coba kameranya lebih lanjut. Walau tidak sampai 48MP seperti smartphone lain, tapi AI kamera Huawei membuat saya cukup penasaran. Lalu masih adanya 3.5mm jack yang membuat kelas budget ini lebih lengkap bahkan dibandingkan dengan kelas flagship. Biar mudah gitu aja sih nyolok earphone. And then di body belakangnya yang cukup cakep. Dengan harga segini kesannya elegan, walau murah itu penting banget dan Huawei udah berhasil deliver untuk hal tersebut. Kemudian dari overall build untuk smartphone ini, Y7 Pro cukup solid. Feels-nya nggak terkesan murah, lengkap secara fitur body, dan jujur-jujuran aja dengan harga segini, ini smartphone cukup ringan untuk dibawa-bawa. Motor drop notch di Huawei Y7 Pro ini juga cukup minimalis, tapi cukup feature pack, terutama dengan adanya speaker grill yang bersebelahan dengan LED, jadi cukup praktikal. Nah, pastinya ada kekurangan dong ya dari first impression dari Y7 Pro ini, dan ini berikutnya adalah list dari saya. Pertama yang paling membuat sedih adalah first impression packagingnya yang terlalu murah, seems cheap gitu ya. Sempat malah ngira ini smartphone second pada belinya baru. Lalu kemudian ada body belakangnya yang sangat fingerprint magnet dan bahannya plastik, akan mudah tergores dan berjamur kalau lembab. Tipikal HP murah lah. Lalu tidak adanya fingerprint padahal belakangnya masih sangat luas, bisa ditaruh gitu ya di tengah-tengah kayak smartphone-smartphone lainnya. Tapi ya sudahlah, mungkin biar murah kali ya, dikurangin sensor-sensornya. Berikutnya adalah charging portnya yang masih micro USB. Hari gini kok masih pakai USB micro USB ya, padahal udah rata-rata Type C ya, biar kekinian. Tapi ya mungkin itulah pilihan Huawei untuk bikin Y7 Pro ini cukup affordable di kelasnya. Nah, gimana Wipples? Dari first impression tadi, kalian jadi tertarik tidak ya untuk beli Huawei Y7 Pro 2019 ini? Untuk kali ini kita cuma akan bahas first impressionnya aja dan mungkin di lain video kita akan bahas performa lebih dalam mengenai Y7 Pro ini, terutama dari perspektif saya yang baru pertama kali menggunakan MIUI atau EMUI. Itu agak rancu ya. Kalau kalian suka videonya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel gwigwi.com ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ferry signing out. Bye-bye.